Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya di channel Sehat Bar Farm. Ya, sekali ini dengan di season hobi ya. Ya, permainan hobi yang saya gemari saat ini adalah permainan Rubik guys. Ya, ini ada dua Rubik di sini. Ini yang saya punya pertama, ini Rubik yang untuk pemula guys ya, yang murah-murah saja ini. Ya, yang saya beli cuma hanya kisaran beberapa puluh ribu saja lah ya, bisa dibilang. Nah, terus saya berencana, karena saya sudah ya lumayan bisa memainkan Rubik, saya berencana untuk membeli yang lebih bagus guys ya. Tapi berhubung saya sekarang lagi di Abu Dhabi, saya tidak bisa menemukan seperti yang pemain-pemain pro pakai ya, yang seperti ada di channel-channel YouTube lainnya ya, merek-merek yang bagus itu. Saya coba cari di beberapa mall tapi tidak ada guys, dan saya juga tidak tahu harus mencari kemana. Dan akhirnya saya mendapat ya, ini bisa dibilang kelas menengahnya ya guys ya. Saya juga kurang tahu apakah kalau dipakai dia bagus atau tidak, saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti harganya ini lebih daripada harga yang pertama ini guys. Oke, sekarang kita unboxing ya guys ya, kita buka guys ya. Nah, di sini sih terlihatnya ada Rubik yang ya entah ya, bisa bilang bagus atau tidak saya juga tidak tahu ya. Makanya kali ini kita akan review, namanya adalah Rubik Speed Cubes Pro Pack. Oke, di sini juga ada beberapa alat-alat maintenance-nya untuk Rubik ini ya guys ya. Oke guys, kita buka. Oke, kita unboxing ya. Ini guys, iya ini dia guys. Oke, seperti ini. Lalu kita buka lagi. Wah, di sini ada tempat apa nih guys ya? Apa tatakan? Oh iya guys, tatakannya guys ya. Jadi seperti ini guys ya. Ini bisa untuk tempat tatakannya guys ya. Rubik ya. Di sini ada obeng dan ada beberapa peralatannya. Ini mungkin pelumasnya guys ya. Oh ya, itu cube loops. Untuk pelumas. Lalu di sini ada untuk tuh ada pernya, ada pegas. Apa ya? Sok apa namanya ini? Enggak tahu saya. Per lah. Sama ini guys. Terus ini ada tata caranya untuk membuka ataupun merawat ya guys ya, semuanya bahasa Inggris guys ya. Terus untuk perputarannya kita cek ya guys ya. Oh, ini berat sekali guys ya, beratnya lebih berat daripada yang biasa saya pakai untuk belajar ini guys. Nah, untuk perputarannya wah lancar ya guys ya, tapi tidak seperti yang kata orang yang di cube-cube yang bagus yang bisa mutar tuh guys. Nah, ini dia kurang lancar bisa dibilang guys ya. Oke, tapi tidak apa-apa guys. Ini harganya saya di Abu Dhabi beli seharga 69 dirham. Kalau dirupiahkan untuk rate saat ini sekitar 270.000 nih guys. Jadi bisa dibilang nih untuk cube tingkat menengah ya guys ya. Oke, nanti insya Allah kalau saya kembali ke Indonesia, nanti saya akan beli yang lebih baik lagi. Nah, paling tidak saya di sini punya yang lebih bagus, yang gampang diputar seperti ini, guys. Nah, kalau yang ini susah, guys. Ya, tidak bisa, guys. Susahnya harus dipegang semua, guys. Ya, harus dua tangan di ini putar. Dan bahkan sering nyangkut-nyangkut guys. Tapi untuk belajar ya kita harus pakai yang seperti ini guys. Cuma harga-harga 15 dirham, 20 dirham ya, setara sekitar 80 ribu ataupun 50 ribu ya guys ya. Seperti ini guys. Nah, tapi ini sudah harga 270 ribu guys kalau dirupiahkan. Oke guys. Ya sekian nih guys ya, review dari Rubik
Speed Cube Pro Pack ya, yang bisa dibilang tingkat menengah saja. Ya, semoga bermanfaat bagi kalian ya yang ingin belajar bermain Rubik. Oke guys, sampai jumpa lagi di channel saya berikutnya dan di review Rubik berikutnya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.